Jajaran Polsek Metro Taman Sari melaksanakan kerja bakti yang dilaksanakan di Musola Baitul Mutakin di Jalan Keutamaan Dalam RT 12 RW 3, Krukut Lio, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dengan jumlah anggota yang mengikuti sekitar 40 anggota yang dipimpin Wakapolsek Metro Taman Sari Kompol Teddy Racesna, dengan didampingi para kanit jajaran Polsek Taman Sari. Giat tersebut merupakan kepedulian kepada tempat ibadah dan mendekatkan dengan masyarakat pasca kebakaran tanggal 27 Januari 2018 lalu. Warga masyarakat yang menyambut baik giat ini berbaur bergotong royong membersihkan musola dan sekitarnya. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Taman Sari Aibtu Abudiono. Salam Cibrata.